Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Tidak ada yang lebih indah dari pembuktian rasa sebelum menikah, kecuali lewat doa. Tidak perlu menyapa, tapi selalu pengucap doa yang sama. Tidak bertemu, tapi yang satu menunggu dan satu lagi mempersiapkan kedatangan. Keduanya berlomba-lomba menjadi hamba yang taat hingga titik penyatuan yang ditentukan Allah SWT tiba. Doa itu cinta yang paling tulus. Siapa yang mendoakanmu, maka dia telah mencintaimu. Dan siapa yang kamu doakan, berarti kamu telah mencintainya. Jika banyak orang yang mendekatimu secara nyata, menarikmu dengan kelebihan-kelebihan mereka, memperlihatkan daya tarik mereka, maka biarlah aku bersaing lewat doa, sebab aku kalah jauh dengan mereka. Mereka berlian dan aku hanya butiran pasir yang mengharapkanmu. Itu sebabnya aku butuh keajaiban. Itu sebabnya aku butuh Allah untuk memenangkan persaingan. Doa-doa kita saling bertarung di langit, saling meminta satu sama lain. Ada yang dipersatukan, ada yang harus patah dengan hebat. Jika doamu bersamanya tidak terkabul, mungkin Allah alihkan ke hal lain yang lebih baik. Nanti juga saat jodohmu datang, kamu akan sadar kenapa doamu dulu tidak diwujudkan. Karena dia inilah yang paling tepat buatmu. Sekarang kamu paham ya, takdir Allah selalu yang terbaik. Baik, demikian video dari saya. Untuk Anda yang ingin konsultasi mengenai jodoh, silakan bisa hubungi admin saya, nomornya ada di layar, atau Anda bisa cek di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.